rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, serta membentuk anak-anak personil Polri yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Polres Langkat menggelar kegiatan lomba azan dan pembacaan surat pendek Al-Quran bagi putra-putri anggota Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Darussalam Polres Langkat yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 36 peserta. Turut hadir juga Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto, Wakapolres, para kabak, kasat, perwira, dan personil Polres Langkat. Bertindak sebagai juri ialah Ustadz Irwansyah Siregar yang akhirnya memilih M. Haikal sebagai anak pemenang hafalan surat pendek, Sihan sebagai anak pemenang lomba azan anak-anak, dan Hikmal pemenang lomba azan remaja. Dari Sumatera Utara, tim liputan Cibarita TV, salam Cibarita.